Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, desas-desus terlalu kuat tersebar sehingga menyebabkan ramai persepsi spekulasi bertebaran ke sana sini, berangin dayu-dayu yang berbau harum. Adakah bau harum? Sepatutnya kalau harum itu berwangi harum, bukan berbau harum. Tak apalah. Okey, tapi akhirnya ada berita mengenai siasatan SPRM Daim Zainuddin dan seorang yaitu Halim Saad. Pertama kali kena sebut Halim Saad. Setelah lama banyak spekulasi kata itu kata ini, akhirnya Halim Saad pula namanya disebut. Bagi anda yang tahu siapa Halim Saad, sila komen di bawah. Siapa Halim Saad ni sebenarnya? Tapi di dalam desas-desus itu dilaporkan Daim Zainuddin dan Halim Saad terus mendiamkan diri, membungkam tanpa tentang siasatan daripada SPRM. Bekas Menteri Kanan iaitu Daim Zainuddin dan seorang ahli perniagaan Halim Saad nampaknya tidak menjawab sebarang soalan berhubung siasatan SPRM terhadap dakwaan penyelewengan dana awam bernilai lebih 2.3 bilion. Daim Zainuddin ini siapa dia ni ya? Kenapa dia boleh sampai terpalit? Bagaimana dia boleh sampai terpalit dengan spekulasi ini? Bagaimana nama dia pula dikaitkan dengan siasatan SPRM tentang dana 2.3 bilion ringgit Malaysia, dana awam yang dikatakan diseleweng? Malaysia kini telah menghubungi kedua-dua mereka selepas sumber peringkat tinggi dalam Suruhanjaya itu mengesahkan bahawa yang dipanggil oleh SPRM adalah Daim Zainuddin dan Halim telah dipanggil untuk membantu siasatan pada minggu lalu. Baru sekarang didedahkan siapa sebenarnya yang dipanggil oleh SPRM yang dulunya hanya disebut sebagai Menteri Kanan. Tapi sekarang sudah disebut pun namanya Daim Zainuddin. Sebenarnya sudah dipanggil oleh SPRM bersama dengan Halim Saad. Mereka ialah Daim Zainuddin dan Halim Saad. Itu kata sumber ketika ditanya siapa sebenarnya bekas Menteri Kanan itu dan ahli perniagaan terkemuka yang dipanggil oleh SPRM itu. Wow, ramai orang menyangka itu si Anu. Rupa-rupanya Daim Zainuddin. Kita tahu selama ini digembar-gemburkan dan telah pun dikeluarkan senarai nama yang terlibat dalam Pandora Papers, salah seorangnya Daim Zainuddin. Bagaimana dia ada begitu banyak kekayaan luar biasa? Sekarang barulah disiasat. Mungkinkah ini maksud kata daripada Perdana Menteri yang selama 26 tahun tak tersentuh, tak ada berani sentuh? Kita tengoklah sekarang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh merengkok ke penjara juga. Bagaimanapun, sumber berkenaan enggan mendedahkan butiran lanjut kerana kes itu dianggap sensitif. Okey, harap-haraplah sensitif ini akhirnya akan terungkai. Okey, Malaysia kini telah menghubungi pejabat kedua-dua mereka untuk mendapatkan ulasan dan juga mengemukakan beberapa soalan atas permintaan pembantu pejabat Halim. Bagaimanapun, sehingga kini tiada sebarang maklum balas yang diberikan. Pada Jumaat lalu, Bernama telah melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan yang berlaku pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an, mau tidak mau, kalau kita menyorot semula timeline-nya, pada ketika itu Daim Zainuddin adalah manusia yang berkuasa di Malaysia.
dia pernah jadi Menteri Keuangan untuk Mahathir. Jadi adakah ini juga akan terkait dengan nama Mahathir? Kita tak tahu. Lebih baik tak payah buat spekulasi. Kita tunggu saja yang sahih yang akan dilaporkan hari demi hari, masa demi masa oleh SPRM dan pihak-pihak yang berkuasa yang lain. Semalam juga FMT tanpa menyebut nama telah melaporkan dua orang dipanggil lagi untuk disoal siasat SPRM. Siasatan itu tertumpu kepada pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat tersenarai awam yang didakwa menyebabkan itu menyebabkan kegawatan ekonomi Malaysia pada tahun 1990-an. SPRM dilaporkan turut meneliti pemilikan aset berharga oleh ahli perniagaan, bekas menteri, kanan dan keluarga masing-masing di Malaysia dan luar negara. Walaupun Malaysia kini tidak dapat mengesahkan dengan SPRM mengenai butiran berkaitan syarikat itu, berkemungkinan siasatan itu adalah mengenai pengambil alihan saham Renung Berhad. Saya ingat lagi tentang Renung Berhad ini. Renung Berhad oleh UAM pada November 1997. 97 masih Anwar kan dalam menjual waktu itu. Taklah dia 97 saya rasa dia sudah dalam keadaan yang agak sedih. Kemudian 98 dipecat daripada UMNO. Pengambil alihan 723 juta saham bernilai 2.3 bilion itu dilaporkan telah menyebabkan indeks komposit KL menjunam sebanyak 20%. Huyo! Halim adalah pemegang saham yang mengawal Renung pada masa itu. Dia juga adalah pengerusi eksekutif syarikat pada ketika itu. Dia turut diberikan option oleh UEM pada Januari 1998 yang memberi hak kepada syarikat itu untuk menjual balik 32.6% saham Renung kembali kepadanya pada harga RM3.24 sesaham atau 3.2 bilion. Ia adalah harga ketika UEM memperoleh saham itu yang mencetuskan bantahan dan tuduhan orang ramai bahawa Halim menggunakan UEM untuk menyelamatkan dirinya dan pemegang saham lain dengan menyokong harga saham Renung pada masa pasaran menjunam berikutan krisis kewangan Asia. Menurut laporan berita, SPRM sedang menyiasat seorang bekas menteri kanan itu kerana didakwa kononnya mendalangi pengambil alihan saham tersebut. Daim yang sekarang ini 85 tahun pernah berikan sebagai menteri kewangan dua kali dalam tempoh pertama Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, iaitu dari 1981 sehingga 2003. Dia juga dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa penasihat khas CEP ketika Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Alamak, ini barulah hebat. Setiap kali Mahathir jadi Perdana Menteri, dia mesti jadi ada orang-orang jadi orang besar lagi. Minggu lalu bernama melaporkan bahawa siasatan SPRM adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ berhubung transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap sila layari Malaysia Kini dengan tajuk Daim, Halim Saad membungkam tentang siasatan SPRM 24 Mei 2023 25 menit petang tadi diterbitkan. Kita jumpa lagi, bye-bye.